Lagi di mana, Pak? Hah? Lagi di mana? Pak. Bapak-bapak soalnya anaknya bego. Sekarang lagi di Universitas Pajajaran. Mas, kita mau interview. Universitas Pajajaran Festival. Youth Festival. Nama Viva Youth Festival ATV. Viva-nya itu ada kayak seminar-seminar. Endingnya ada musik keren kalau kata mereka. Rocket Rockers ada paling tinggi sukses. Ayo, 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 ayo. Bagus ya, bakat sudah terpendam, bakat terpendam. Balik lagi ke kampus setelah saya lulus wisuda di sini 2009. Berarti hampir 10 tahun enggak kampus. Di sini maksudnya. Gimana sudah? Kampusnya di sini. Wisuda di sini, wisuda. Sekarang 2018 kampus lagi ya. Lihat-lihat mahasiswa-mahasiswa di depan. Kemana? Buat besok lagi lah. Oh, ais. Ais itu es krim. Es krim. Ais. Ya, ais. Oke, gendong meong. Ais. Ini udah on belum? Udah. Itu nggak tahu ya. Apa orang Indonesia itu pantes? Atau orang Indonesia itu spelling grammar? Grammar apa sih? Kalau susunan kata itu sebutannya? Apa? Kalau susunan huruf itu grammar ya? Apa? Grammar itu? Grammar mah. Grammar itu spelling aja pokoknya ya. Kata-kata yang tidak bisa di bahasa Indonesia ini ya. Oh iya. Grammar. Nah, jadi enggak tahu enggak ngerti lah saya gitu gimana caranya, enggak tahu pikiran saya apa, tapi selalu terjadi di sign system untuk Rocket Rockers ini kayak gitu. Dia udah bener nulis roket itu ya, R-O-C-K-E-T, oke? Okay? Udah bener yang pertama ya. Yang kedua, kan kalau saya sih gak gampang ya, copy paste dia di atas, bener gak? R-O-C-K, kita nambahin ganti jadi E-R-S. Tapi ternyata kita adalah roker. Ya, emang gak salah juga mereka ya. Kita adalah rock edik ya, emang. Edik tenang ada dalam. Bagus. Good. Iklan juga ya.